Terima kasih tak sempat buat video je kita. Terima kasih. Ya, ya, 2 tahun dah. 2 tahun berturut-turut. Makin aku hujan ni pun malas nak buat vlog. So kami tak sempat dah ber-vlog ni. Makin besar lah kamera jak. Sama je. Sama je, cuma sama dia ada ni apa mic atas tu. So tahun depan aku rasa jak BS apa jak M50. Lagi besar kamera. Okay, so dah settle lah. Sepatutnya aku nak kena buat video sebab aku naik kereta ni. So tak sempat buat video lah. Ha. Sampai-sampai sembang-sembang makan-makan. Tu dekat surau. So tak sempat lah buat video. Kami makan-makan lah. Kali ni aku bawa Khalil. Sedap. Okay, okay, okay. Kena beli lah macam jok macam tu. Cantik ke tu? Kalau lah, dia punya sound kan? Dia punya sound yang best lah. Ni pun sound ni sound original apa direct kepada kamera ni. Itulah. Parking kat surau je. Assalamualaikum guys. Apa khabar semua? Semoga semua nak kena sihat-sihat selalu. Okay. Okay, so hari ni punya video aku just nak buat pengumuman. Kami punya ride. Ride ke Pantai Timur sebab ada yang ramai yang dah tanya, bila ride jadi ke tak jadi? Betul ke nak ride ke Pantai Timur? Okay. So insya-Allah, okay, satu. So insya-Allah kami akan ride pada 17 hari bulan 6 2019 bersamaan dengan 13 Syawal. Sejalah kot. Aku tengok kalender dia 13 Syawal. Saya 13 Syawal lah. So pada hari 17 lah, 17 hari bulan 6. Okey. Hari yang kami ride ni macam aku berita ialah hari kerja. So 17 tu ialah hari Isnin. Kami yang bercadang kami nak ride ke Pantai Timur ni selama 3 hari 2 malam je. So Isnin, Selasa, Rabu. Kemudian ni plan awal lah, okay. Kemudian pada hari Rabu tu maybe awal-awal pagi kami akan bertolak. Kami akan bertolak pulang, tapi kami akan singgah ke Kuala Lumpur dahulu. Maksudnya daripada Terengganu kami akan ke Kuala Lumpur dulu. Kemudian pada hari Khamis baru kami akan pulang ke Pulau Pinang. Itu ialah plan asalnya lah, insyaAllah. So mula-mula cadangnya nak ride ke Pantai Timur, and then lepas habis ride tu terus balik ke Penang. Tapi dah diorang kata macam lepas ni nak ride entah bila lagi kan, sebab masing-masing pun nanti akan sibuk dengan kerja. Khalil pun akan sibuk dengan kerja, aku pun dengan kerja akulah. Aku akan sibuk dengan kerja, dan adalah bulan 11 ni pun aku ada hal lagi. So kami rasa ride kali ni kami nak bagi lama sikit lah. Okay. So inilah video pengumuman. So aku rasa video ni keluar hari Rabu kot. So yang mana yang contoh lah, kalau daripada geng-geng di Pantai Timur, kalau ada yang nak jumpa tu boleh lah. Korang tengok lah. Tapi aku rasa waktu bekerja ni payah sikit kot kan, sebab korang pun bekerja kan. Kami ambil cuti. Maybe kalau nak jumpa pun waktu petang macam tu lah kot. Okay. Okay. Sebelum terlupa lah, untuk sebarang update-update terkini ke apa ke, korang boleh follow Instagram aku. Yang mana belum follow boleh follow Saiful_Agaref. Ataupun kau tengok kat description ada apa channel aku punya nama tu. Aku boleh follow kat Instagram. Kat situ aku akan buat story lah, aku akan update story lah. Kalau ada sebarang perubahan ke apa ke, aku akan buat story kat situ lah. Aku akan buat pengumuman semua kat situ lah. Ataupun aku akan buat pengumuman dekat community YouTube. Panas lah. Dan juga pada hari ride tu nanti aku akan buat juga story. Macam aku pergi ke Johor tu, story akan start ada. Tengok contoh aku dekat mana, dekat mana. InsyaAllah aku akan setiap update lah dekat story. Aku rasa yang tu lebih mudah kot. Kalau aku sempat aku update kat Insta, aku update. Kalau tak sempat, aku akan just update kat story je. So kau boleh follow lah Instagram aku. Okay.
Sebenarnya aku ada juga dapat DM kata yang nak follow ride apa kan. Maybe dia ni maybe korang ni daripada area sama dengan aku kot, area Penang. Okay, first sekali aku nak kata aku minta maaf siap-siap lah. Untuk ride kali ni aku masih belum open lagi untuk semua, untuk subscriber. Sebab ride ni ialah kami nak buat percubaan sebenarnya. Ni ride dengan member-member. Member-member aku yang memang aku dah lama kenal. So kami nak buat ride ni lah. So insyaAllah kalau ride ni pun tengok okey, macam mana apa semua, barulah nanti aku akan cubalah. Aku akan cuba anjurkan ride bersama subscriber ke kalau korang nak join. Sebab mostly memang kami ni kaki ride sebenarnya. Ride Jojo ni ialah orang kata apa, tahunan punya ride lah. Kalau macam dekat-dekat tu ada je ride. Contoh macam hari cuti ke, kalau nak ride on je, tak ada masalah. Kadang-kadang dua orang je, ikutlah. Ride tetap ride, itu je. So untuk ride kali ni, kalau contoh ada yang nak join lah, kalau ada yang join, kita boleh jumpa dekat Kelantan lah, Kelantan ataupun Terengganu. Okay, berkenaan di Pantai Timur, ni plan awal lah, Aizat lah bagi plan. Bercadangnya ialah kami nak spend waktu kami di Terengganu. Maksudnya daripada Penang ni kami akan terus direct ke Terengganu untuk sewa maybe hotel ataupun homestay kat sana, duduk kat sana. Kami akan sewa kat sana, terus lepas-lepas jalan-jalan kat sana lah, kat Terengganu. So area Kelantan ni tak sure, tapi maybe insya Allah tengoklah macam mana keadaan. Hari kedua tu, hari Selasa tu ialah whole day lah kami akan berjalan-jalan apa semua. Sebab hari Rabu tu pagi-pagi tu kami dah nak bertolak ke KL. So memang waktu tu aku tengok memang agak singkat jugalah. So hari Selasa tu tengok macam mana keadaan, maybe kami akan jalan-jalan kejap dekat Kelantan. Kami akan pusing-pusing kat Kelantan, pusing apa, lepas tu baru balik ke Terengganu. Itulah, sebab Kelantan Terengganu ni dia jiran-jiran je, dekat-dekat je, so tak ada masalah bagi aku. Cuma nak tempat tidur, kami akan tidur di Kuala Terengganu. Itu dia. Tapi tengok juga keadaan, contohlah sebab aku pun sebenarnya ini ialah first time juga aku nak try bawa Waisuku untuk ride ke Pantai Timur. Kalau dengan motor aku dulu CB, aku dah ride ke Pantai Timur, dah ride ke Thailand, dah ride ke Johor, semua dah ride dah. So aku dah tahulah bajet masa ke apa, badan aku barai tak barai. So sekarang ni aku nak cuba ride guna Waisuku. So aku risau, takut aku tak, orang kata apa, badan aku barai. Takut aku barai ataupun takut member aku pun barai. Tapi kami akan cuba sedaya upaya untuk terus daripada Penang ride ke Terengganu. Kat Terengganu, Aizat dengan Khalil bercadang nak duduk di area-area Kuala Terengganu lah. Kami akan duduk situ lah. So nanti apa-apa update korang akan tengok je dekat Insta aku, InsyaAllah korang akan update kat situ. Nak kata Aizat dah booking, aku rasa Aizat tak booking lagi. Sebab Aizat kata contohlah kami ride-ride tu kami letih ke apa, so kami akan berehat dulu dekat Kelantan. Tapi apa-apa kami akan cuba sampai ke Kuala Terengganu lah, InsyaAllah. So mostly ride ni just ride jalan-jalan kawan-kawan. And then juga kalau ada subscriber ke, viewer aku yang nak jumpa ke, nak sembang-sembang ke, boleh lah. Kalau korang kerja, maybe waktu petang ataupun malam yang free, so boleh saja jumpa, tak ada masalah. Kalau waktu petang tu korang masih kerja lagi, waktu malam bagi tahu. Kami maybe insyaAllah malam akan lepak juga. InsyaAllah tak ada masalah semua tu. Kami pun nak mengamalkan konsep santai, right? Tahu tak ada nak lenjan lah. Sebab apa, kami nak, orang kata pun tak nak letih cepat. Kalau letih cepat nanti rugi kan. Nak berjalan-jalan jadi tak best lah. So kami nak relax, ride-ride santai. Sampai sana boleh chill-chill. Aim kami ialah nak cari keput leko, nak makan celup sotong. Kalau kat Kelantan aku nak cari nasi kerabu lah. Itu memang favourite aku sebenarnya. Okay, alright. So aku rasa itulah kot pengumuman aku untuk setakat sekarang. Kalau lepas-lepas ni ada pengumuman apa-apa, aku akan update di Instagram aku lah, ataupun di community channel aku sini. Aku akan update di situ lah. So tak ada lagi, aku takkan buat video pengumuman apa lagi lah. Sebab aku rasa maybe lepas ni akan ada video-video aku prepare motor kot.
Itu je lah kot. So pada 4 hari kami ride tu, nanti akan ada video juga channel aku, insyaAllah. Aku akan video tetap ada, takkan nak kata apa, takkan letak kosong lah sehari, insyaAllah. Aku akan cuba buat. Aku pun sekarang dah mula berdaily vlog, so aku akan cuba sedaya upaya lah bagi ada video, insyaAllah. Okay, so aku rasa sampai setakat ni kot video aku untuk hari ni. So video esok ialah video preparation ke Pantai Timur. Okay, so aku rasa sampai setakat kot video aku untuk hari ni. Terima kasih kerana menonton. Kalau ada apa-apa pertanyaan, boleh je DM aku direct ke Instagram ataupun komen kat bawah. Okay, jumpa korang semua next video. Assalamualaikum. Bye bye. I saw her standing in the street alone.